inilah yang membedakan tapis yang sekarang dengan tapis yang dibuat secara klasikal atau tradisional. Karena kalau sekarang orang tidak lagi menghitung mat-mat ke bagian-bagian dari lusi atau pemakalang ini, karena mungkin keterampilan atau pengetahuan mereka tentang makna dari makna pemakalang ini tidak tahu, atau mereka tidak bisa menyusun benang berdasarkan pembuatan ini, maka akhirnya terjadilah pembedaan, bahkan tidak bisa lagi memasukkan unsur pemakalang dalam bentuk sulam motif yang ditentukan oleh benang emas ini tadi. Atribut pakaian adat Lampung itu tidak bisa melepaskan tapis atau menggantikan tapis dengan kain lainnya. Meskipun terbuat dari sutra atau lebih gemerlap pun tidak bisa mewakili tapis. Memiliki dua bentuk pertenunan. Yang pertama adalah tenun tapis, di mana awal proses pembuatan tenun tapis ini adalah dengan teknik membentang benang lusi dengan motif ini dan pemalang bala. Kemudian yang kedua, pertenunan di Lampung ada dua. Ada yang dua adalah sistem penyungkitan atau songket. Ini tekniknya sama sebenarnya dalam proses menenun, hanya dalam pembuatannya ketika membuat tenun songket, di mana motif sulam dimasukkan dalam proses penenunan. Bung Said di tabang kami ngaban-ngaban campo ketihan, moli luni dalam bekawi kapok nihan jadi tutukan. Nah, pantun ini menggambarkan bahwa seorang gadis, meskipun dia tidak tinggi besar, meskipun dia kecil, tetapi dia punya kemampuan yang banyak dalam hal menenun, menyulam, atau pekerjaan rumah tangga lainnya, maka si bujang akan memperistri si gadis. Katakan jung sarat itu adalah jung itu adalah perahu, sarat adalah penuh, berarti perahu yang penuh, maka terjadilah bentuk yang perpekan kerapatan, karena digunakan untuk pengantin, kerapatan dua belah pihak, antara pihak laki-laki dan perempuan menyatu dalam satu bentuk persaudaraan yang baru dan merapat, dalam arti eratnya hubungan antara pihak besan laki-laki dan perempuan. Kalau dalam babak atau dalam ini, dia memang mendatar, mungkin lebih pada garis kehidupan antar manusianya yang mensejajarkan mungkin supaya terlihat bahwa ini adalah hubungan dengan manusia. Tapi ketika hubungan dengan vertikal, itu dilambangkan dengan sulam benang emasnya. Ada pada bagian-bagian tertentu itu yang menaik ke atas, tetapi itu sudah diwakili oleh sulam benang emasnya. Itu membentuk arah ke atas. Tapis Lampung itu dibuat dengan teknik tenun tradisional atau dengan tenun gedogan, yang mana pembuatan kain tenun itu diawali dengan penyusunan benang lusi dengan bentuk garis-garis pemakalang luni, pemakalang balak atau horizontal. Kemudian pada bagian lusi tadi itu dimasukkan ke dengan sisir di alat tenun, lalu dengan akannya dimasukkan ke dalam bagian-bagian benang lusi itulah menjadikan kain tenun tapis. Di beberapa tempat pengrajin di Lampung ini memiliki alat ATBM dan didatangkan dari Pulau Jawa sebagai tenaga sumber SDM-nya. Mereka dari Jawa Barat membuat tenun dengan bentuk kain tapis tadi, masih mengikuti katakanlah pemakalang-pemakalang yang ada di tenun gedogan. Nah, tetapi usaha ini tidak berjalan lama karena para pengrajin, karena mereka di Pulau Jawa, mereka kembali ke Pulau Jawa
akhirnya mereka memproduksi secara besar-besaran di sana karena mereka sudah tahu bentuk-bentuk garis-garis pemakalan tadi. Akhirnya mereka jual ke Lampung, terjadilah penyerapan pasar yang begitu tinggi. Akhirnya hampir seluruh sentra-sentra Mambu Kuning ini membeli dari ATBM yang datangnya dari Pulau Jawa. Jadilah pengrajin-pengrajin tenun gedokan ini hampir tidak ada. Ya begitu juga yang dialami oleh Ibu Masto. Ketika dia ingin membuat secara intens memproduksi tenun gedok ini, tapi tidak ada yang mau membeli. Sementara dia modal produksinya mungkin terbatas, kalau memang hanya untuk kebutuhan adat atau untuk anaknya dan sebagainya, mungkin hanya 1 tahun dia sudah cukup. Tapi kalau dia mau dibuat secara untuk katakanlah usaha, tentunya ini harus ada pembelinya, ada akses pasar gitu loh. Saya dipaksa nyucuk. Tapi dia cerita, ada yang ada ininya. Saya dengar cerita sambil tangan nyucuk. Ini cerita zaman dulu ini, katanya orang nyucuk ini kan benangnya buat sendiri, katanya gitu, dari kapas. Kan kapas itu dipintal gini kan, ada yang muter gini, kapasnya dipintal. Setelah itu kan dipakai ini loh, pakai apa? Bahasa Lampungnya itu patis, yang dari sarang tahun yang muda itu kan dimasak, itu dipakai itu biar dia keras. Jadi udah kita ingat, kita ini apa, bayangin, saya mau buat merah hitam, bisa kita cari aja. Karena kalau dulu itu kan mau ngewarnain ini kan mau pakai bahan alami, mau biar kuning kan pakai ini apa namanya, kunyit. Ada yang kalau dia agak ungu-ungu itu kan pakai kulit pete, kulit pohon pete. Tri Gadis sudah tapis terus kan, ya namanya Tri Gadis. Ya dari Perindus nenek saya, kalau saya iya orang nyulam, saya udah napis. Itu yang saya bilang, yang ngikat ini nenek saya. Karena biar saya payah bukanya. Kalau saya yang ngikat sendiri, kan ada kawan yang manggil di sana, udah buka, lari kan. Itu enggak diikat dia. Jadi kawan-kawan saya metis apa-apa di bawah pohon jambu di seberang rumah, saya ingat benar. Nyai, saya mau ikut metis sama ini, dorang gati dorang sama ini Rosna. Mau metis apa? Mimi ini dulu minta dulu jambu dulu, kasih dulu ini atu kamu ini mintain. Kalau bumbunya habis saya dibuatin sendiri, dikasih situ biar enggak keluar. Jadi kalau mau saya keluar dulu, mau ngeti sampai rame. Belajar selesain dulu itu, kalau belum selesai belum bisa keluar. Wow, nangis bener saya dulu. Pertama saya alatnya ada. Memang peninggalan dari nenek kan. Kalau nggak dipakai kerja mau apa? Ya dia otomatis nanti buat kayu bakar aja. Ternyata juga mau dibuat kayu bakar kan? Jadi enak dipakai aja. Maka saya ini nggak pernah kosong karena gitu. Kadang-kadang nagih di pikiran saya. Udah lama saya ini nggak nenun ya. Iya kangen gitu. Ya udah nenun lagi. Maka itu nggak pernah digulung-gulung. Tetap masang gitu aja. Kadang-kadang 2 minggu nggak pernah ditengok itu. Jadi duit. Kamu orang sekarang enggak mau ngabisin duit. Beli apa namanya? Kuota. Yang nyucuk yang tadi. Terusin dulu dikit lagi. Ini kata saya udah mau ini. Padahal saya tuh sebetulnya enggak ada kerjaan amat, enggak cuma biar dia ngerjain.
gitu. Biar dia tahu bahwa ini yang nyucuk itu begini. Ini katanya nggak mau. Ya makanya katanya biar kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu cara buat yang begini, kamu nanti nggak ngeremehin itu kata saya. Ingat susah buatnya. Tapi siapa ini? Kurang tahu. Jung syarat. Ya, tapi jung syarat kalau yang lagi dipakai ini. Ya. Kalau saya sih beli, cuman kalau entah juga kalau emang ada turun temurun yang bisa buat, mungkin bisa jadi buat. Kemarin saya ngoceh, jangan kan mau nenun, udah matilah urusan tenun nenun ini nggak ada lagi yang mau. Yang bisa nenun yang muda-muda itu, yang termasuk Bu Rita ini, tolong dulu kasih. Udah dicoba gini dia. Terlalu jauh ininya, karena dia kan... Selidikin, nggak tahu dia awalnya ini lagi gadis-gadisan, dia ini ditekan neneknya. Didudukkannya di sini, kamu harus tahu, jadi dia nenun itu. Gejumbal, air matanya berbinar. Kenapa tidak? Dia lagi saat-saatnya keceng main, ketal dengan kawan. Nah, kalau dia nggak tahan begitu, dia nggak tahu. Pas dia sadari sampai gede ini. Duluan, saya lagi gadis-gadisan kecil katanya gitu. Ini apa gentengnya tinggi kan gitu. Karena kalau zaman dulu tuh karena kadang-kadang mau tempat ini apa? Nenun, mau tempat, pokoknya tempat gambak gitu lah. Gambak istilahnya kan nyulam segala macam yang kerajinan itu kan memang khusus gitu. Dihargain betul, dikagumin betul, dijaga betul gitu. Maka saya udah ngomong, sering ngomong, cuman anak-anak sekarang ini payah kita omongin ya. Kadang-kadang udah maklum aja. Apa zaman. Tapi sini yang ngebedakan kan temekalangnya ini. Temekalang, istilah temekalang itu garis-garis ini, loh, batas-batas ini. Nah, jadi kalau dia labut Anda kan begini caranya, ini kan pinggir. Kalau pinggirnya kan semua kan ada pinggirnya. Setelah itu kan ada lebih bumbannya. Nah, dia itu di sini sasap. Itu memang udah biasa. Temekalang lagi baru untuk labut Andanya itu di sini motifnya motif kuda di apa? Orang naik kuda, narik kuda gitu loh. Ini kan dicucuk sama ibu. Kulitnya bahan kainnya itu. Iya, bahan kain itu saya yang bikin. Cuman berhubung sekarang jarang pesanan, enggak dibikin lagi. Dia kan mahal. Udah banyak yang pakai ATBM, iya. Harganya terjangkau, cepet juga dapetnya. Kalau ini kan masih dia nunggu 10 hari. Itu tadi kita kalah sama ini, produksi pabrik sebenarnya. Karena ini kan juga orang yang tahu aja yang mau, Mas. Cuma masyarakat awam kan, kalau misalnya orang-orang yang udah kayak mana lebih mendingan di orang beli yang udah jadi buatan pabrik daripada buatan kita gitu. Kita juga kan kerja ini karena membantu perekonomian juga ya, Mas ya. Membantu perekonomian keluarga, membantu suami lah istilahnya, daripada kita diem di rumah tapi gak ada kerjaan kan. Kebutuhan orang akan tapis, pengen yang cepat jadi, karena kalau yang ada di Lampung Utara yang tradisional itu memang agak lama misalnya, karena dibuat mulai dari tenun sampai ke pembuat desainnya luarnya, jadi agak lama. Mungkin orang cari praktis, minta yang sudah ada tenun sehingga tinggal untuk sulamnya lagi. Dulu sih tukang tenunnya di sini, cuman kan kalau bahan bakunya kan lebih
repot ya, jadi dia pindah pabriknya ke Bekasi. Daerah Tataan ada, untuk khusus pengrajin tapis abu, itu daerah Tataan sama Gading Rejo. Kalau tapis-tapis yang udah tradisional, itu daerah Gisting, Gunung Batu. Sekitar, karena kita untuk kita udah grosiran, kalau untuk kayak gitu kita jual 450 setelan. Satu stelnya 450. Modern, kalau yang motif kota paling murah 600.000. Soalnya benangnya udah dipelintir. Kalau itu masih benang masih pakan yang biasa, kalau itu kan diolah lagi baru di ini ya. Kalau dulunya Uni stok benang bahan kita anterin ke pengrajin, nanti udah jadi kita bayar upah gitu. Kalau benang kita beli dari Surabaya. Arah pasar yang lebih luas tadi ATBM. Nah, dengan adanya berkembang ATBM ini, yang tradisional ini akhirnya melepuh atau menghilang sedikit-sedikit, bahkan orang juga dari tingkat pengrajin, pembuat tapis tidak mau. Kenapa? Biayanya besar. Yang rugi siapa? Lampung. Karena kebudayaan Lampung ini bukan hanya untuk orang Lampung, tapi untuk nasional dan untuk dunia. Tapi saya bayangkan nanti di kemudian hari, mau tidak mau, orang hanya tahu ini tapis. Ada yang model ini, motif ini gitu. Tapi konteks pemakaian dan makna tapis itu masing-masing mungkin tidak diketahui lagi. Jadi di satu pihak saya pikir kita perlu melestarikan, tetapi di lain pihak kata lestari itu sendiri berarti membuat statis. Artefak budaya kain kapal, kita harus melihat filosofinya bahwa zaman dulu tidak ada pewarna kimia, dikerjakan oleh perempuan. Pasti beda gendernya, apa filosofi gendernya itu beda. Itu kenapa motif yang muncul di dalam artefak kain kapal kuno itu adalah soal perahu kehidupan. Di situ ada pohon, ada hewan, ada anak-anak, dan seterusnya. Nah, artefak itu harus digali dan dijelaskan, bukan hanya ditampilkan dalam pameran, toko, atau apa gitu. Nah, prosesnya itu menjadi penting untuk menjadi sebuah benda budaya. Proses itu harus dijelaskan, bukan sekedar dijual barang ya, jadi gitu. Nah, itu contoh kain kapal. Nah, proses ini kain tapis tahun berapa itu sudah muncul luar biasa ya, tetapi tidak diangkat nilai filosofinya, tetapi hanya diangkat nilai kerajinannya. Kalau nilai kerajinan, dia tidak ada art di situ. Art itu filosofi, art itu spiritual, bukan sekedar kerajinan. Apa artinya gelombang motif misalnya kain itu gelap, sebenarnya gambar ombak. Kamu lihat di belakang itu semua perahu kehidupan, motifnya semua itu ombak. Itu mencerminkan bahwa jati diri nenek moyang kita itu maritim. Motif-motif kain kita dan seterusnya feminin jelas juga yang muncul di situ, maritim, feminin, kemudian banyak sekali. Nah, kekuatan-kekuatan itulah yang harus diriset, digali, bukan sekedar ditampilkan dalam pameran dan dalam produksi. Saya pikir itu jadi ada kerja sinergis yang luar biasa dari hulu sampai hilir. Di mana peran pemerintah di sini? Pemerintah adalah memfasilitasi timbulnya kreasi itu. Yang paling penting adalah kesadaran dari seniman pelopor. Seniman pelopor ini yang harus bangkit untuk menggerakkan
masyarakat bawah. Ngerasa kasihan ya, budaya ini kan kebudayaan apa namanya usaha nenek moyang kita itu, tapi digituin orang ya kita emang apa kita kan mau ngomong.